محمد رسول الله استغفر الله رب البرايا أغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي نصوحا وتوب علي توبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi washabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama, rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fattah ya 'alim iftah qulubana futuhal 'alim. Jamaah kajian Hikam An-Nahar Arisalah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang madza fi Sya'ban. Apa saja yang ada di bulan Sya'ban. Insyaallah kajian hikamnya kita lanjutkan besok. Ini khusus karena ini masih di awal Sya'ban, supaya kita tahu jangan lewat ya tentang Sya'ban yang ada saat ini pada bersama kita. Sya'ban itu nama bulan, seperti yang kita ketahui, yaitu bulannya Qomariyah. Maka saya ambil sumbernya dari kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Beliau menyebutkan, disebut dengan Sya'ban, لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبْ مِنْهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ. Disebut Sya'ban, kata-kata Sya'ban itu kenapa? Karena terkumpul banyak aneka ragam macam kebaikan. Ya, itu namanya Sya'ban. Jadi Sya'ban itu, kalau Ramadan, Ramad itu panas. Kalau Sya'ban itu Sya'ab, kumpulan. Nah, ulama menyebutkan disebut Sya'ban itu karena banyaknya kebaikan yang terkumpulkan. Wakila maknahu Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan makna Sya'ban itu dua kata. Sya', sya' itu apa? Viral. Sya' itu meluas. Ban, nampak kebenarannya. Jadi di bulan Sya'ban ini banyak berita yang nampak kebenarannya. Ya. Banyak berita kebenaran. Baik itu berita gaib ataupun berita yang zahir. Ya. Contoh, berita kematian. Banyak yang Sya'ban. Ya. Sekarang ini adalah berapa tuh yang kita dapati berita kematian. Dan nanti di bulan Sya'ban ini ada hubungannya dengan kematian itu sendiri.
Makna yang berikutnya adalah, ya, kata-katanya minasy'bi bikasrisin. Jadi ada yang mengatakan Syaban itu asal katanya syi'b. Apa syi'b itu? Tariqun fil jabal. Salah satu jalan yang ada di gunung. Fahuwa tariqul khair. Jalan yang di gunung itu memang sengaja dibuat untuk apa? Jalan yang baik. Tariqul khair. Ya, kalau tidak melewati jalan yang dibuat ini, maka ya bisa jadi dirinya dalam kondisi berbahaya. Wasya'ab, nah, tadi maknanya syi'ib. Ini yang kedua bahasa kasar dari makna asya'ab. Apa kata sya'ab itu? Al-jabru. Bisa jadi makna sya'ban itu al-jabru. Apa al-jabru itu? Penambal-nambal. Ya. Fayajburullahu fiha kasral qulub. Nah, di bulan sya'ban ini, Allah menambal-nambal hati-hati yang kasar. Apa kasar? Yang pecah. Yang bolong-bolong. Ini diantara makna kata Syaban. Di bulan Syaban, jangan aneh kalau para ulama banyak yang apa, memberikan perhatian di bulan Syaban ini. Kenapa? Karena Nabi sendiri banyak memberikan perhatian. Maka di bulan Syaban ini, Wak Pendi, ulama-ulama, aulia-aulia Allah, mereka mengapain? Melakukan taubat, melakukan ibadah, melakukan to'ah. Ya. Wal a'mal as-salihah. Nih. Limadha yahtafilu bihil muslimuna wa yajtahibu fi iqbalim. Kenapa banyak orang-orang muslim, orang-orang muslim di sini bukan muslim biasa, para ulama. Ya. Banyak orang-orang muslim merayakannya, artinya memeriahkannya, wa yajtahiduna fi iqbalihim, dan mereka semangat untuk menyambut bulan Syaban ini dengan apa? Dengan taubat, dengan ibadah, dengan taat, dan dengan berbagai macam aneka ragam amal saleh. Wa yuhyuna fihi qulubahum, menghidupkan hati mereka dengan apa? Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Wa ziyarati Rasulillah, dengan ziarah kepada Rasulullah. Wa i'mari baitillah, dengan melaksanakan umroh. Ya. Bisolati, untuk melaksanakan sholat, tawaf, dan umroh. Jadi di bulan Syaban ini, kalau di negara-negara lain, utama mereka yang dekat-dekat dengan apa? Dengan Mekah, itu mereka ziarah. Ya. Ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memang Syaban ini termasuk bulan benar-benar punya perhatian. Ya. Yang mungkin lebih khusus daripada bulan-bulan yang lain. Nah, kenapa Syaban ini punya keistimewaan? Nah, ini ada kaidah. Ini kaidah, ini kaidahnya orang-orang yang ahlul ilmi. Ini untuk keseluruhan. Minal qawaidil muqarrara inda ahlil ilmi, dari kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ahlul ilmi, annazamana, sesungguhnya zaman atau waktu, yashrufu bima yaqa'u fihi minal hawadith, itu menjadi mulia, bima, dengan sesuatu, yaqa'u, yang terjadi, fihi, di bulan itu atau di zaman itu, minal hawadis, ya, dari kejadian-kejadian, allati hiyal aslu fi i'ta'il qimatil i'tibariyah li zaman, yang kejadian-kejadian itu asal usulnya, dasarnya adalah untuk memberikan nilai yang bisa dipelajari dari zaman itu. Seperti Rajab, ya, salah satunya kejadiannya yang bikin mulia bulan Rajab itu apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, di bulan Syaban ini apa kira-kira menurut Pak Yun apa? Nah, nanti kita akan ketahui. Kenapa kamu nak hati itu? Nanti ada ini kejadiannya. Makanya kita nak belajar supaya nanti Pak Ari cerita sama anak-anaknya. Supaya nanti Wak Solehaun cerita nih sama cucung-cucungnya.
Ya, jangan diremehkan ini, ya, tentang bulan Sya'ban. Hah, maksudnya? Rayu istrinya dengan cerita bulan Sya'ban, ya. Ini nak aku ceritain tentang bulan Sya'ban supaya dapat fitriah, ya. Nah, ini menjadi mulia apa baik? Ya contohlah, jangankan secara agama, secara dunia bulan Agustus tuh apa bulan Agustus itu? Menjadi mulia di hadapan kita gara-gara ada tanggal 17 Agustus. Ya. Apa lagi itu? Yang hari pahlawan tuh 10 November, ya. Oktober punya perhatiannya. Itu memang kaidah ahlul ilmi. Setiap kejadian bisa mengangkat apa? Nilai sendiri sebuah waktu. Wak Pendi lahir bulan apa? Hah? Desember. Januari. Itu bagi keluarganya Wak Pendi, bulan Januari itu punya harga sendiri. Maka kadang-kadang seorang anak, ya walaupun wong tuanya lah ninggal dunia, dia tidak lupa dengan bulan apa? Kelahiran wong tuanya. Salah tidak kira-kira? Secara syariat tak ada salahnya. Tinggal isinya cak mano. Kalau isinya mengingatkan kita kepada kebaikan ayah, kita berdoa, ya. Tuh. Berdoa untuk wong tua, segala macam. Cuma sebiasanya yang namanya wong Islam itu biasanya, ya. Kenapa kalau para ulama itu yang lebih diingat, yang lebih diingat itu hari kematiannya, kalau Nabi yang lebih diingat itu hari kelahirannya? Kenapa kira-kira? Kenapa Mas Eko? Kenapa Nabi itu yang lebih diingat hari kelahirannya? Tapi kalau para ulama, para wali-wali Allah yang lebih diingat itu hari kematiannya, kenapa kira-kira? Karena Nabi dari mulai lahirnya sampai wafatnya itu melahirkan kebahagiaan. Yang kedua, tidak pantas pula kita laju bahagia dengan kematiannya Nabi, tidak. Tapi kalau para ulama aulia, bukan berarti kita bahagia dengan apa? Dengan kematiannya. Karena manusia ini waktu lahir berarti ketentuannya, entah dia waliullah, entah dia ulama, atau dia wong soleh. Dari mulai dia baligh sampai dia mati, di situ baru dihitung kebaikannya. Kalau Nabi dari belum lahir lagi sudah siap disambut, ya. Yang nyambut bukan kita, ahlus samawati wal ard. Bahkan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra karangan Al-Imam Ibnu Hajar, di hari kelahirannya baginda Nabi, binatang-binatang itu semuanya bisa berbicara, mereka ngobrol satu sama lain. Yang lebih lagi, ya, siapa? Jin itu semuanya mereka berkumpul. Apa kata mereka? Halakah. Apa kata mereka? Halakah. Apa halakah itu? Celaka. Celaka. Hah? Sosok yang ditunggu-tunggu Rasulullah kini telah lahan, ya. Bahkan Sayyidah Aminah itu apa? Setiap bulan didatangi masing-masing, ya, didatangi masing-masing. Itu baca Barzanji, apa? Hadhara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu, ya, minan niswatil hadhiratil qudsiyah. Ketika Nabi lahir, datang dua manusia mulia. Siapa? Sayyidah Maryam dengan Sayyidah Asia. Nah, kalau kita lahir, siapa yang datang? Mbah Dukun, itu Mang Isropil. Oh, nyamoi Nabi dengan badan. Ya, benar. Mbah Dukun, namanya Juminten. Ya kan? Nah, itu. Itulah bedanya baginda kita dengan baginda Nabi dengan apa namanya.
Kenapa? Seorang ayah itu akan dirasakan kebaikannya ketika kapan? Ketika dia sudah memberikan kebaikannya. Kita ini waktu lahir tidak tahu baiknya apa. Apa wong tuanya dokter, waktu dokter lahir tahu bakal jadi dokter? Belum tentu. Bahkan sebelum jadi dokter, dokter Topan ini kena marah terus dengan maknya. Ya, main layang-layang, main situ, main sini, maling, mangga, tetangga. Itu gawin dokter Topan. Ya, karena di daerah beliau ini banyak mangganya masalahnya. Di Cirebon. Sama Indramayu ya dokter ya. Ah, tuh. Apa tahu Mas Yudi dulu jadi pengusaha wong tuanya? Tidak tahu. Malah kemek depan rumah wong sekenak-kendaknya Mas Yudi ini. Makanya kalau nak dikenang kebaikannya, bukan lahirnya, tapi apa? Maka kita ini sebenarnya kalau Pak Ari ini, jangan dikenang ulang tahunnya, kaget nunggu mati dulu. Baru dikenang. Ya. Maka apa namanya? Pak Salwan oleh cucunya, happy birthday. Happy birthday lah. Baik. Ini sedikit kaidah aja ya, biar kita tahu bahwasanya waktu itu menjadi mulia ya, karena apa? Karena kejadian yang ada di dalamnya. Ya, bahkan kadang-kadang sudah jadi adat. Sudah jadi adat, contoh. Kadang-kadang ada satu waktu kejadian hal yang buruk bagi Mang Rosik misalkan. Itu diingat terus. Dan mungkin lah kita gak usah jalan-jalan lah. Ini bulan ini, ngapa? Ah, dikenang terus. Ngapa? Wah, dulu ada kejadian gak melemakkan. Ya, jadi kenangan terus. Sama aja aku pernah kecelakaan di Maur. Nih, sampai di Jahit Rai ini. Gara-gara di Maur. Kapan lewat Maur? Wah, hati-hati ada kebunnya. Dari tadi ada kebun udah ngomong. Tapi pas di Maur, hati-hati, banyak kebu di sini. Jadilah sekali be kejadian. Padahal tidak harus berulang. Baiklah. Nah, kira-kira apa yang membuat bulan Sya'ban ini begitu mulia? Salah satunya adalah tahwilul Ka'bah. Terjadinya perubahan kiblat di bulan Sya'ban. Jadi, ya. Ketika di bulan Sya'ban ini terjadi perubahan kiblat. Ayat Allah Surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Qad nara, sering kali kami melihat wajahmu ya Rasulullah. Apa wajahmu? Nah, kayak ngobrol sama Allah gitu, minta dipindahkan. Falan walliyannaka kiblatan, maka hari ini kami palingkan kiblatan yang engkau tardoha, yang engkau inginkan wahai Muhammad. Fawalli wajhaka, maka mulai hari ini palingkan wajahmu ya, syatrul masjidil haram, kebagian daripada apa? Masjidil haram. Wahai suma kuntum, kemana bae Pak Yul pergi, Pak Ari pergi, fawallu wujuhakum syatrah, arahkan wajahmu kemana? Ke masjidil haram. Nah, di sini bahasanya syatrah, bukan ainul Ka'bah. Kenapa syatrah itu? Karena wong dulu susah nak ngukurnya. Zaman mainilah, ada miring dikit, ada miring dikit. Dulu udah baca. Makanya kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu, Pak Yul, kita itu kalau dari jauh, dari Indonesia, tidak mesti nak ngepasnya dengan apa? Titik Ka'bah itu, tidak mesti. Ya, karena ini Ka'bah, ada kanan, ada kiri. Yang sekira-kiranya syatrah bagiannya be, jadilah mainilah dipasangi apa. Dan kita alhamdulillah masjidnya diukur miringnya paling dikit, yang lain tuh sampai merubah bangunan. Karena masyarakat dulu banyak yang tidak punya ilmu ya,
Ini kebetulan Abah Haji bae yang tahu, maka dikit ini miringnya. Ya. Kalau yang lain tuh, kalau pakai alat, nah, sebenarnya mana jadi sholat dulu? Ujibah Pendi, ayo masjid kami berubah, dulu mana? Tidak apa-apa. Sebenarnya jadi masalah, karena itu namanya zon, perkiraan, kira-kira. Jadi jangan laju nak kogok. Wah, Ujibah Ari, aku pernah sholat di daerah Merasi situ. Ternyata kemiringan Ka'bahnya sampai sekian derajat. Dedem, yang lalu lah lewat. Gitu. Nah, cuma sekarang karena ada alatnya, maka kita pakai. Wong dulu udah pakai. Malah kalau waliullah dulu dengan karomahnya, bo. Nah, nampak, oh ini, dem. Nah, kalau Bang Isropil ngomong cah itu jangan dicayoi go, panggil wongnya baik. Uji Bang Isropil, hasil tirakat. Ya, tapi ya enggak apa-apa, kadang-kadang benar juga. Nah, kayak kita nih, nyari kiblatnya kemana kalau wong kita daerah Asia Tenggara ini? Arah dengan apa? Dengan titik arah. Rata-rata kiblat kita arahnya kemana? Ke barat. Ada enggak negara yang arahnya enggak ke barat? Ada. Ya? Ada itu. Ya. Nah, syatratu yang mana? Ini Ka'bahnya ada empat. Yang mana kira-kira? Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Makanya kan ada tiga rukun tuh. Ini rukun Ka'bah. Yang sebelah sini rukun apa? Rukun Iraki. Yang sebelah sini rukun apa? Rukun Syam. Yang sebelah sini rukun apa? Rukun Yamani namanya. Kenapa? Itulah ditarik oleh ulama dari dulu. Walaupun dulu ilmu geografinya belum detail. Ka'bah ini rukun Iraki. Sini rukun apa? Rukun Syam. Ini rukun apa nih? Rukun Yamani. Ah, rukun-rukun tuh galau-galau. Nah, bagian-bagian ini namanya syatroh. Nah, kadang-kadang wong dulu ini Ka'bahnya set kenonya di sini. Set kenonya di apa samping-sampingnya. Ya. Nah, asal syatrohnya, bagian-bagiannya be, melencengnya lain-lain. Tuh pas rumah Abu Jahal ada keno. Nah, ini ya. Pas ya enggak rumah Abu Jahal enggak kena, maka ada bagian syatrah. Yang wajib ainul Ka'bah itu memang yang pas salatnya nengok Ka'bah. Ya. Yang di luar dinding kan ada dinding masjid. Itu dari situ sudah tidak harus ainul Ka'bah lagi. Asal sudah menurut kita bagian kan enggak bisa nak ngepasnya, mana nak ngepasnya? Tidak bisa. Sekarang nilai itu juga ngukur. Ya, ngukur. Yalah, ala kulli hal ini sedikit ilmu fikih masalah kiblat. Tapi ini kejadian penting. Kenapa ini kejadian harus diingat? Loh, ini kejadian penting. Ini bagi Nabi peristiwa yang istimewa. Nabi dari mulai awal sudah minta Pak Pendi untuk dibedakan dengan Bani Israel, untuk dibedakan dengan umat-umat Nabi lainnya. Dari dulu dak katik perubahan Ka'bah, satu-satunya perubahan kiblat, satu-satunya yang terjadi apa? Hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi nak minta dibalikkan kepada titik aslinya. Yaitu apa? Ka'bah. Nah, Ka'bah itu siapa yang bangun? Yang pertama bukan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril. Apa masih kau jawab lain? Ya, malaikat. Ya, kemudian siapa lagi yang bangunnya? Ada yang mengatakan Nabi Adam membuat titik itu sendiri. Baru seterusnya dibangun lagi oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa fase pembangunan Ka'bah itu. Pembangunan awal, pembangunan pengerombakan. Ya. Ka'bah yang sekarang ini itu ada perubahannya sedikit dari sisi ukuran yang sebelumnya. Ya. Ala kulli halin, ya, yang jelas ayat Allah membuat kita untuk mengarah ke situ. Ya, titik apa? Makanya ada Hijr Ismail. Kalau wong lagi umroh, tidak boleh nyentuh Hijr Ismail itu. Kenapa? Itu dulu bagian daripada dalam Ka'bah. Kenapa disebut Hijr Ismail? Disitulah Nabi Ismail naik untuk bantu ayahnya. Nah,
yang batu makom Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim, makom itu tempat injakan Ibrahim. Tempat injakan Ibrahim itu seperti lip. Naik, turun. Kalau Nabi Ibrahim nak naik, dia turun. Nabi lah di pucuknya, naik. Makin tinggi Ka'bah, naik. Makin kibit Ka'bah, naik. Ada dua batu yang bercahaya. Apa? Ka'bah sama makom, batu makom Ibrahim. Ini kalau dibuka cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Nah, cuma sama Allah dihijab. Dihijab. Ya, cahaya itu dihijab. Dan memang ada betul riwayatnya. Tadinya Kak batu apa Hajar Aswad itu tadinya tidak hitam. Putih. Lentak Pakyul Umroh, Dr. Topan Umroh. Ya. Mas Yudi broso-broso nih kalau yang umroh ini jadi hitam tuh bantu tuh ya. Memang ada riwayatnya yang mengatakan seperti itu. Saya baca dalam kitab Tarikh Makkah karangan Dr. Mubarak Furi, Syekh Mubarak Furi. Apalagi ada ini cerita ini jamaah Fahmi Dewe. Jadi jamaah Fahmi Dewe, ini Mang Rosik kaget kalau nak praktek boleh. Jadi aku ajak nyium Hajar Aswad, tapi tangannya tidak boleh main ini, harus dicainikan tangannya. Ya, kalau dapat alhamdulillah, dapat alhamdulillah. Yang penting hatinya yang minta sama Allah, ya Allah, aku pengen cium Hajar Aswad. Dilempar orang ke belakang tidak apa-apa. Jadi nurut. Nah, tapi saya ajari tidak boleh, tangannya tidak boleh ngeraik-raik. Tangannya harus cain ini. Kalau tidak cain itu aku tidak galak. Nah, jadi tangannya harus cain ini. Dapat alhamdulillah. Pas dapat itu selesai, dia duduk, Ustaz duduk bentar. Ngapa? Ya Allah, aku nyium Hajar Aswad tadi kok lagi cak nyium rai perempuan katanya. Ya. Tiga kali aku cium perempuan, balik kawin lagi dia. Nah, kaget Mang Rosi. ini aku bukan cerita bohong, ini sekedar ini ada intermezzo, tapi ini cerita fakta, bukan cerita bohong. Kata dokter, pengapa aku tidak kemarin? Memang tidak rezekinya. Ya, Adem. Nah, ini cerita nyata, bukan aku tambah-tambah. Memang dia balik itu, balik aku ajak cium itu. Ya, pari dia langsung ngomong. Ustaz, ngapa aku lagi cium perempuan? Nah, tidak tahu aku. Rezeki masing-masing. Apa ini? Adem lah, agak dulu. Ya, aku tidak berani. Agak kena marah bibi itu. Aku tidak jadi dilunasi bayaran umroh. Balik subhanallah ya, tapi alhamdulillah good mind ini berjalan baik. Demlah enggak usah aku sebut namanya, oke, kamu nak minta resepnya pula ya. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj, berapa lama Nabi salat menghadap Baitul Maqdis? Berapa lama itu disebutkan dalam riwayat selama 17 bulan 3 hari ya, 17 bulan 3 hari. Baik, hitungan Nabi di Madinah itu apa namanya? Wa dzalika anna qudumahul Madinah kana yaumul Isnin. Itu karena apa? Karena Nabi datang ke Madinah itu hari Senin tanggal apa tuh? Litsnai asyara lailatan kharat min syahri Rabiul Awal, yaitu apa namanya? Karena Nabi datang tanggal 12 malam Rabiul Awal. Hitungannya cak itu. Jadi intinya Nabi itu hampir setahun. Ya. Hampir berapa? Hampir setahun lebih. Ya enggak kalau 17 bulan apa? Hampir setahun lebih. Ya. Setahun lebih salat menghadap apa? Menghadap Baitul Maqdis. Nah, nanti kalau yang ke Mekah atau ke Madinah, itulah namanya ada Masjid Kiblatain. Nah, makanya Nabi waktu itu lagi salat Asar. Lagi salat Asar nih. Itu pas sholat berjamaah, sahabat bingung. Waduh, kok Nabi muter? Tidak batalin sholat. Nah, dari sinilah peristiwa menjadi dalil. Kalau kita, contoh, Pak Ari pas sholat salah kiblat. Pak Yul nengok, ah ini salah. Jangan disuruh batal, jangan disuruh, oi lolo, salah, jangan. Tinggal dipegang batan Pak Ari, tinggal diputer. Ini banyak kawan yang sholat salah kiblat, ditulak palanya, ditendang pantatnya.
lolo kau ini salah. Tidak, tinggal diputer. Nah, mak itulah kalau kita di kapal. Nah, kalau di kapal itu kan ada. Jadi kalau kita sholat muter, muter mulu. Nah, itu. Dari peristiwa, inilah jadi dalil. Maka ketika Nabi lagi sholat, pindah kiblat ini. Bukan lagi tidak sholat. Allahu Akbar, Nabi pindah. Nah, jangan aneh-aneh nanya. Kayak Mang Israfil nak nanya pula. Kalau pas ruku, mana? Nah, kan ada laju nyuruk-nyuruk. Ya, tidak lah. Nabi posisi berdiri dulu. Jangan laju pindahnya pas lagi ruku. Sama lah, cak, contoh. Ini apa namanya, mamang di depan sini ada yang kosong. Jangan lagi ruku, jujuk-jujuk. Mana kaget, wong kaget pula. Berdiri dulu, baru maju kalau ada yang kosong. Laju, apalagi pas sujud. Laju bekeruk, cak curut laju. Ya. Nah, ini apa namanya, terjadi di bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan terjadinya pada hari Selasa pas nisfu Sya'ban. Ya, pas nisfu Sya'ban. Oke, ini yang pertama. Jadi ini ada peristiwa besar. Jangan dianggap remeh peristiwa ini. Ya, jangan dianggap remeh. Dan ini peristiwa yang tidak bisa terbantahkan. Berubahnya Ka'bah kita itu di bulan Sya'ban. Nah, maka ulama di sini, ulama-ulama tasawuf mengambil apa? Ayo, Sya'ban ini kita juga harus pindah kiblat. Kiblat apa? Kiblat dosa menjadi kiblat taat. Kiblat buruk dirubah. Fawalli wajhaka syatal masjidil haram. Yang selama ini kita jarang sholat, ayo Sya'ban ini sholat. Apalagi persiapan hati, ya, untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, itu di antara nasihat apa namanya? Nasihat tasawufnya. Ya, supaya kita ini apa namanya? Bisa mengambil nilai nasihatnya itu sendiri. Menghidupkan hati dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada siapa? Dengan ingat muhasabah diri atas dosa-dosa kita. Yang kedua, apa yang terjadi di bulan Sya'ban ini? Raf'ul a'mal. Amalan-amalan kita diangkat oleh Allah. Ya, ada hadisnya, ada nih, dengerin hadisnya. Hadis ini ya dari Usamah bin Zaid. Hadisnya dari Usamah bin Zaid, riwayatnya Imam Nasa'i. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyuhuri ma tasumu min Syaban. Qala dzaaka syahrun yaghfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ya, وأنا صائم. Jadi Usama bin Zaid berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat engkau berpuasa dari setiap bulan itu, tidak ada yang puasanya seperti di bulan Sya'ban, lebih banyak ya. Lalu Nabi jawab, daka syahrun yaghfilun nasu anhu, ini bulan banyak yang lalai, wong-wong ini banyak yang lalai antara Rajab dengan Ramadan. Bulan ini turfa'u fihal a'mal, banyak amalan apa? Amalan diangkat oleh Allah. Tapi ingat, waktu amalan diangkat itu banyak, bukan cuma di bulan Sya'ban. Bahkan ada jam-jaman, ada mingguan, ada tahun-tahun. Nah, aku baca dalil yang lain. Ar-raf'ul fil nahar wa raf'ul fil lail. Ada amalan itu diangkat di siang hari, ada amalan itu diangkat di malam hari. Ini dengerin, hadis sahih Muslim. Nah, ini biar ada hadisnya, biar jangan dikira oleh Mang Israfil, ain dongeng ini. Pahami dongeng, tidak dongeng ini Mang Israfil. Warada fi sahih Muslim an Abi Musa radhiyallahu anhu, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Nabi pernah berdiri menyampaikan 5 ucapan. Pertama, innallaha ta'ala la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam, yakhfidul qistu wa yarfa'uhu. Ya, yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Nabi Allah sesungguhnya tidak layak tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Menurunkan bagian atau mengangkatkan bagian. Yarfa'u ilaihi
amalul lail qabla amalin nahar. Amal apa? Diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang. Nah, ini tadi sebelum subuh tadi amalan malam diangkat. Nah, sekarang kita lagi ngamalin apa nih? Amalan siang. Kaget sebelum maghrib amalan si siang. Masyaallah. Ya. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Dan amalan siang sebelum amalan malam. Ya. Hijabuhun nur. Allah kasih tutup. Tutup dengan cahaya. Lau kasyafau. Kalaulah Allah buka cahaya itu. La ahraqat sabahati wajihihi mantah ilaihi basar min khalqi. Kalau dibuka, cahaya itu kebakar. Cahaya pengangkatan apa? Amalan. Jadi ditutup oleh Allah. Tidak ketengokan. Bangsa ketengokan, permukaan bumi ini kebakar. Ya. Ini satu dalil. Ini dalilnya banyak. Cukup satu saja tadi. Yang kedua, arraful fauri. Ada yang walaupun belum sampai malam, siang-siang amalan sudah diangkat. Ini namanya arraful fauri. Kapan itu terjadi? Waktu zuhur. Ini hadis Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dari Abdullah bin Sa'ib. Nah, ini saya bacakan dulu. Ya. Anna Rasulullah SAW kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu. Sesungguhnya Rasulullah salat 4 rakaat setelah terbitnya setelah tergelincirnya matahari. Salat apa? Salat qabliyah zuhur, 4 rakaat ya. Apa kata Nabi? Innaha sa'atun tuftahu fiha abwaabus sama. Sesungguhnya jam-jam zuhur ini itu langit terbuka, maka aku kepengen amalanku naik dalam kondisi beramal soleh. Jadi ketika zuhur harus semangat melaksanakan qobliyah zuhur. Kalau bisa jangan duo, 4. Karena Nabi melaksanakan zuhur apa? Qobliyah zuhur 4. Dua sahabat dengan dua salam atau satu salam boleh. Ya, karena dia salat siang, ya. Jadi itu faedahnya. Kenapa Mas Yudi apa namanya? Rajinian qobliyah zuhur, ya, karena aku kepengen waktu ini langit sedang terbuka. Riwayat siapa tuh? Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Sa'ib. Ah, ya kalau lupa, kayak tinggal buka YouTube-nya, ya, buka channelnya Pak Ari itu, ya. Apa dia riwayatnya tadi itu, ya? Ah, itu. Kalau yang tadi tentang apa? Tentang amalan diangkat di bulan Syaban itu riwayat dari Usamah bin Zaid, ya. Dari Usamah bin Zaid. Ya, dari Usamah bin Zaid. Jadi ini, nah, ada amalan mingguan diangkat. Nah, ini aku kasih tahu nih, amalan mingguan diangkat. Riwayat Imam Muslim. Tu'radul a'mal 'ala Allah Ta'ala fi kulli yawmi khamis wa itsnin. Setiap hari Senin sama Kamis. Ya, apa kata Nabi? Fayaghfirullahu ta'ala likumrin li'in la yushriku billahi syai'a. Hari itu, hari Kamis Senin itu hari Allah ngampunin wong-wong dosa-dosanya selain yang musyrik kepada Allah. Illa man kana bainahu wa baina akhi syahna. Siapa yang tidak diampuni oleh Allah? Yang berduluran, bermusuhan. Nah, jadi hari Senin sama Kamis jangan musuhan dulu. Agak selasa musuhan lagi. Ya. Jadi hari itu yang amalannya tidak diangkat, jadi apa? Yang bermusuhan hari itu sholatnya tidak diangkat. Sedekahnya tidak diangkat. Baca Qur'annya tidak diangkat. Maka kita ini memang berduluran ini tidak boleh bermusuhan. Ya. Segelalah berdamai walaupun tidak saling rasan. Tidak saling berasan maksudnya itu. Dek, kakak minta maaf. Nah, habis minta maaf itu, apa bahasanya? Kerjasama-kerjasama yang bakal membuat apa? Perpecahan dem, jangan dibuat. Ya. Kadang-kadang payah gitu ini. Ya, maksud kadang-kadang nak ngenjuk rezeki dengan dulur lanjut dikatoinyo. Ya, aduh bayang saya itu aduh itu kadang-kadang ya. Mudah-mudahan yang duduk di sini bukan bagian yang ngato itu, tapi bagian yang ngenjuk rezeki, ya. Ini nah Pak Ari kadang-kadang nak ngenjuk loka, malah dikatoi.
Oh, aku kira tadi longkak padek, longkak sarung. Lah, itu yang mayat. Ya. Aduh, Pak, ini biasanya yang cek ini dulu ini namanya ini Erik ini. Ya. Ya, ngatoi dulurnya baik. Dinjuk loka malah ngatoi loka sarung. Yalah. Nah, jadi ini yang minggu. Yang berikutnya, ini yang penting. Ini sedikit lagi ya biar selesai. Besok karena kita nak bahas hikam takdirul akmat. Di bulan Syakban ini ada ketentuan umur, ya, ketentuan umur. Jadi di bulan Syakban ini seandainya Wak Pendi berdoa, ya Allah, aku kalau seandainya Engkau tentukan mati, aku kepengen mati dalam husnul khotimah. Minta di sini di bulan Syakban, ngambil barokah bulan Syakban, ya. Audanya. Ah, nih, dengerin. Aku kasih dalilnya. Ya, walaupun penentuan ini tidak harus di bulan Syakban, tapi ada riwayat mengatakan seperti itu, ya, dari Sayyidah Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah. Ini yang kata Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Syakban kullahu. Nabi pernah puasa Syakban secara keseluruh. Qultu ya Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika an tasumahu Syakban. Ya Rasulullah, bukankah bulan yang paling engkau senangi dengan puasa bulan Syakban? Apa kata Nabi? Innallaha yaktubu fi ala kulli nafsin maitata tilka sana. Sesungguhnya Allah nulis bagi setiap nyawa yang mati tahun itu. Nah, yang mati tahun itu. Ayo, nah, ayo berejola nih, ya. Fa uhibbu an yati ajali wa ana saim. Ana kepengin ketika lagi penulisan ajal itu aku dalam kondisi puasa. Nah, ya, maka ayo, kenapa puasa Syakban Nabi? Aku kepengen kaget kalau mati tercatat dalam kondisi apa? Puasa. Ya, artinya intinya apa? Amal soleh. Nah, seandainya kita tidak kuat puasa, aku nih bukan apa-apa, tidak kuat nih puasa. Amal lain. Ngapo ayah nih kalau di bulan Syakban duhanya sampai 8 rakaat. Ayah kepengen kaget kalau pengen, kalaupun nak ninggal dalam kondisi sholat duha, ya, yang payul, aduh agak repot kalau nak sholat duha 8, dem sedekah, ya. Anak nanya ngapo ayah tuh kalau bulan Syakban ini sedekahnya agak banyak, ayah kepengen, ya, ngambil barokah seperti halnya yang Nabi lakukan, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam kondisi ya mau bersedekah, ngapo Pak Ari ayah tuh mikirin nikah terus ngapo? Ayah kepengen kalau kakek meninggal dalam kondisi akad nikah lah, tidak benar, ya. Nah, amin, oke, amin kan, oh, ya, oke, ya. Nah, ini diantara hal-hal yang menjadi kejadian di bulan Syakban yang harus kita perhatikan. Secara fakta, secara nyata, kadang-kadang sengaja tidak sengaja. Memang di bulan Syakban ini, mohon maaf ini musim banyak orang yang meninggal dunia. Hampir setiap tahun. Secara sengaja atau tidak sengaja. Karena semua itu atas izin Allah. Nah, seperti yang terakhir ini terjadi yang paling viral lah untuk di Linggau ini, Bapak Haji Akis Ropi Ayub, ya. Nah, saya waktu acara di sini dapat BMSMS. Mi telah meninggal Bapak Haji Akos Robi Ayub. Padahal Fahmi kemarin 3 hari yang lalunya habis ceramah di masjid yang dia urus itu. Yang dia urus, ya. Yang dia urus. Nah, apa yang buat berita senang? Dia panjang pula pengurus masjid itu cerita. Kami ini Ustaz baru rapat urusan masjid. Dia habis ngejuk saran untuk kemajuan masjid ini, untuk persiapan Ramadan. Yang ngomong pengurus masjidnya langsung ini, ya, yang ngomong. Kemudian keluar bentar, ninggalnya di masjid. Nah, kita jadi kepengen pulau itu, ya. Jadi kepengen ninggalnya dalam kondisi baik, ya. Tuh. Jadi kita nih laju. Nah, jadi gitu. Ya Allah baru ketemu sehat. Nah, kalau pacar tuh ninggal dalam kondisi mah itu, jangan nunggu kemek di celanu. Harapan ini minta, ya, kita doa kepada Allah tuh dalam kondisi segar, dalam kondisi tidak ber
bernajis dalam kondisi kita, ya masya Allah, ya dalam kondisi apa namanya, dalam kondisi di mana tidak kepikiran nak mati, ya dalam kondisi tidak kepikiran, apalagi ayahnya Habib Syekh, malam Jumatullah siap-siap, nah, ini baju bagus, ini baju ini, uji bininya, uji istrinya, Habib, biasanya antum ini pakai baju ini kalau nak lebaran. Nah, besok kan lebaran juga ujinya. Lebaran mingguan namanya, ya. Dan mulai dari keluar tuh pokoknya istrinya tuh aneh lah dengan bininya. Ya. Tukang becak yang biasa nganternya tuh di situ. Sama no kalau hari ini terakhir nganter aku. Ay, Habib nih. Lah dia ngomong itu. Pas sholat Jumat ada ustaz yang biasa ngurus masjid itu, tahu khusus hari ini sholat di belakang aku. Kalau apa-apa ada yang terjadi dengan aku, kau yang gantikan. Cepatlah siap-siap itu. Makanya di antara waliullah yang ninggalnya hari Jumat, lagi sholat Jumat, lagi jadi imam Jumat, lagi sujud waktu Jumat, ayahnya Habib Syekh. Ya, itu aku ulangi lagi. Ninggalnya hari Jumat dalam kondisi sholat Jumat, lagi jadi imam Jumat, ya, dan dalam kondisi sujud sholat Jumat. Sujud yang keberapa? Tambah lagi yang kelima, sujud terakhir. Masya Allah. Nah, Jumat ini siapa yang nak mesan? Lah, tadi ujinya semangat. Gimana Mas Didi, Jumat nih? Ya, yalah. Nah, dan yang terakhir, fadilah puasa di bulan Syaban. Jadi ya bunyi hadisnya, ini hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Artinya puasa di bulan Syaban ini bersyariat karena Nabi di antara bulan yang paling banyak puasa adalah bulan Syaban. Sebagai penutup ilmu fikih puasa bulan Syaban. Ya, ilmu fikih puasa di bulan Syaban, cara puasanya sama seperti biasanya dari sisi niat. Cuma bedanya kalau puasa sunnah niatnya tidak harus malam. Contoh Pak Ari, lah niat semalam lah kepengen niat, besok ini nak puasa Syaban. Terus lupa niat, ya Allah, lupa niat, lupa sahur. Ingatnya jam 7, jam 8, jam 10 pagi. Masih boleh niat, tapi dengan syarat sebelum sarapan. Ingat jam 10, lah makan lontong, burgo, bubur ayam, pempek kapal selam. Abu Jibari, ayo safal azim, aku lupa niat. Udah berlaku lagi. Lemak, bay. Niat Nabil makan lontong. Itu lontong namanya, ya. Nah, jadi seandainya Dokter Topan belum niat, belum minum, belum sarapan habis subuh itu, belum ngucak-ngucak istri, maksudnya sampai berhubungan seksual, ingat aku belum niat. Belum niat, masih boleh. Itu bedanya puasa sunnah. Kalau puasa wajib, enggak boleh. Kalau sudah lewat subuh, selesai. Enggak boleh. Ya. Jadi kalau nak puasa qadha, niatnya harus sebelum subuh. Ini sepakat ulama, ya. Ini sepakat ulama. Tak kantik perbedaan pendapat ulama untuk puasa wajib sebelum subuh. Ya, karena hadisnya adalah bayitu man lam yubayit niat. Siapa yang tidak membacakan niat malam hari, fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya. Ya, jadi wajib kalau puasa. Tapi kalau puasa sunat boleh. Ya, puasa sunat boleh. Nah, untuk puasa sunat, kalau nak putus-putus itu 15 ke bawah. 1 2 3 4 5 15. Ini kalau nak putus-putus. Tapi kalau 15 ke bawah enggak boleh lagi putus-putus. Contoh, Pak Ari puasa nih 1 2 3 sampai 15. 16 masih boleh puasa. 16 enggak puasa lagi. 17, 18 enggak boleh lagi puasa. Ini fikih puasa Syaban. Jadi yang 15-nya harus nyambung. 15, 16, 17. Mas Erik berhenti puasanya di 18. Berarti 19-nya enggak boleh lagi. Ya, ini puasa fikih Syaban. Ya. Jadi kalau yang nak putus-putus 15 ke sini.
1, 2, 3, 15, 14, 13, 12. Ini kalau nak putus-putus. Tapi kalau nak nyambung, 15, 16, 17. 20 berhenti, berarti 21, 23, 24 tidak boleh. Sampai Yaumus Syak. Kapan Yaumus Syak itu? Tanggal 29 Syakban. Karena ini hari ragu-ragu. Ulama tidak bolehkan puasa. Ya, sunnah. Kecuali puasa yang biasa dia lakukan. Apa? Puasa Senin atau Kamis. Pas hari 29 itu, ya, itu puasa Senin Kamis. Tapi banyak ulama melakukan, ya sudahlah. Ini karena kita nak persiapan bulan Ramadan, ya. Jadi ini fikih tentang sedikit fikih puasa bulan Syakban. Nah, ayo kita sama-sama puasa bulan Syakban ini, walaupun kata Imam Abu Hanifah cuma 3 hari. Ya, jadilah 3 hari. Nah, atau jadi kelang-kelang atau digabung niatnya. Puasa Senin atau sambung dengan puasa Syakban atau puasa Kamis digabung dengan puasa. Ini salah satu puasa yang boleh indiroj, yang bisa masuk dalam satu niat. Barangkali ini belah kajian kita pagi hari ini. Ya bukan apa-apa, kepengen sedikit berbicara tentang bulan Syakban ini. Bulan Syakban ini salah satunya yang harus dianjurkan adalah banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena ayat Allah yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu sebagian ulama mengatakan turunnya di bulan Syakban. Jadi banyak solawat. Solawat mulai dari solawat yang paling afdol, solawat Ibrahimiyah. Turun solawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu apa? Solawat yang banyak ditulis ulama, macam-macam boleh dipilih, ya. Silakan, tidak jadi masalah. Ini sajalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Detikkan taubat dalam hati kami, ya Allah. Detikkan taat dalam hati kami, ya Allah. Detikkan kami jauh dari maksiat, ya Allah. Mudah-mudahan bulan Syakban ini terkumpul sekian banyak kebaikan bagi kami, ya Allah. Mudah-mudahan bulan Syakban ini seperti halnya jalan gunung yang membawa kami kepada keselamatan, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan di bulan Syakban ini adalah bulan di mana Engkau mempersiapkan diri kami untuk menghadapi bulan Ramadan agar lebih semangat, lebih beriman, lebih taat kepada-Mu, ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, jadikan bulan Syakban ini bulan di mana kami banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.